Nyawa ditaruhkan demi menimba ilmu. Itulah senario yang terpaksa ditempuh pelajar sekolah di Damansara Damai Selangor yang perlu menyeberangi jalan tanpa bantuan keselamatan, sama ada pergi atau pulang dari sekolah. Keadaan menjadi lebih menggusarkan terutama apabila tiba waktu puncak. Wartawan Ridwan Rushdi Azri Roslan ada butirannya. Tinjauan Buletin TV9 mendapati kebanyakan pelajar Sekolah Kebangsaan Damansara Damai 1 dan Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1 pulang dari sekolah dengan berjalan kaki kerana rata-ratanya menetap di kawasan sekitar. Difahamkan sebelum ini terdapat sebuah lampu isyarat yang digunakan untuk mereka melintas. Namun sejak penstrukturan jalan sehala di kawasan ini, kedamaian pelajar untuk menuntut ilmu bagai direntap tiba-tiba. Adik nak balik mana ni? Idaman. Nak balik Idaman. So adik selalu okay, adik balik Idaman eh? So adik selalu balik sekolah macam mana? Ikut jalan mana? Ikut jalan ni. Lintas jalan kat sini lah. So kalau lintas jalan kat sini bahaya tak adik rasa? Bahaya. Kenapa bahaya? Sebab tak ada lampu isyarat. So kenapa kalau dah tahu tak ada lampu isyarat atas kan? Lampu isyarat kenapa tak balik ikut atas? Tahu. Sebab lagi dekat? Sebab lagi senang nak lintas. Walaupun lampu isyarat baharu serta lintasan zebra telah pun ditempatkan, namun kedudukannya dikatakan tidak strategik. Justeru ibu bapa mendesak agar pihak bertanggungjawab menyediakan kemudahan jejantas atau menambah lampu isyarat demi keselamatan semua. Tak ada kemudahan apa-apa kat bawah tu. Jadi kita orang berisikolah untuk berlintas. Kadang-kadang tu ada yang apa ni kenderaan yang bagi kerjasama kan, dia boleh ada yang berhenti. Ada kala tu memang berisiko untuk kita orang jugalah. Dia orang memang jalan terus dia macam tu kan. Jadi kita terkejar-kejar lah. Saya tengok dalam seminggu dua ni dia orang dah ada buat macam satu traffic light untuk apa nama ni, dia orang melintas untuk kanak-kanak di sekolah rendah sana. Tapi di sini dia orang harapkan pada security. Kadang-kadang security itu ada yang standby masa budak sekolah balik, kadang-kadang tak ada. Tinjauan turut mendapati ada di kalangan ibu bapa yang terpaksa membuat pusingan besar mengelilingi Damansara Damai semata-mata untuk menghantar anak ke sekolah. Saya jadi rasa tak sedap hatilah. Sebab tu hari-hari saya datang ambil anak saya sekolah masa dia nak baliklah. Kalau tak ada, jadi saya kat rumah pun saya terpaksa suruh isteri saya datang ambil. Kawasan persekolahan seharusnya menjadi sebuah kawasan yang selamat bukan sahaja kepada para pelajar sekolah menengah namun juga kepada para pelajar sekolah rendah. Bayangkan jika pagi anda menghantar anak anda ke sekolah namun terpaksa mengambil mereka di hospital pada waktu petang. Ridwan Rusdi Azri Roslan melaporkan.